Males juga nih hari ini. Oh, hujan kali ya? Eh, kenapa lo? Gak ada apa-apa, Pak. Kenapa? Gak apa-apa. Yah, elah. Eh, dari muka lo tuh ketahuan ya ada masalah. Udah ngomong sama Pape, ada apa? Bambang, Be. Bambang, kenapa deh? Bambang mutusin Aye. Hah? Mutusin lo? Kurang ngajar tuh anak berani-beraninya. Kagak tahu dia sama gue. Dia takut, Be, sama Babe. Katanya Babe galak. Takut? Takut kenapa? Iya, dia kagak mau kesini lagi. Dia bilang Babe galak. Jadi dia mutusin Aye deh. Mutusin lu, eh. Gua tahu dia cuma alasan doang. Dia udah nyinggung harga diri gua. Lu tuh anak satu-satunya, paling gua sayang. Berani-berani jadi mutusin lu. Gua ajar juga tuh orang tuh. Jangan, Be, jangan. Lagian kenapa sih lu bel-belin dia? Hah? Iya, Ayah kagak mau ada keributan aja. Hailah, eh dengerin. Babe lu tuh emang preman, emang jagoan. Masalah ribut mah biasa. Jangan deh, Be, udah deh, gak usah berantem-berantem deh, udah. Ya iyalah, kenapa sih lu? Nahan Babe terus, kenapa? Ada apa emang? Kagak, Be, orangnya udah ada di rumah sakit. Eh? Di rumah sakit? Kenapa dia? Udah dijorokin. Dijorokin dari mana? Kereta api. Sangaran lu dibanding Babe. Bagus. Foto akan memancarkan semuanya ya. Jadi berekspresi lah sebagus mungkin sih ya. Oke, okay, chin up, chin up. Oke, okay, ya, tahan. Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Terus agak palanya agak miring sedikit. Oke. Okay. Oke, okay, iya. Aduh, tahan banget. Gila keren banget. Nice, ya, good. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang agak duduk keren. Ya. Oke, okay, chin up. Oke, okay, sip. Tunggu. Aduh. Aduh, lampunya kurang kali ya. Oh, keren. Oke, okay, nice. Good. Oke. Okay. Tunggu. Sekali lagi ada dewa. Iya, oke. Okay. Tunggu. Iya. Oh, keren banget. Oke. Ya, sekarang palanya agak miring sedikit. Ya, dikit lagi. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nah, oke. Okay. 1, 2, oke. PT. Siap, Kak. Ini bang, isinya cuma saya. Kenapa sih lo? Tambahnya kusut banget, mendingan lo makan kue bikinan gue. Pasti enak. Oh, emang lo bisa bikin kue? Ya bisa, ini buktinya. Majikan gue aja sampai habis 2 roll tiap hari. Lo belajar di mana? Gue belajar di TV. Terus gue beli bahannya, gue ikutin tuh cara-cara bikinnya. Akhirnya jadi deh nih, pasti enak. Lo nyediain makanan juga gak nyediain minuman, Dek. Lah, minumannya gampang. Oh, air banyak banget. Lo seruput aja, ngabis. Gue tidak hamil. Ya, lu. Kenapa sih emang? Tampang lo kok kusut banget? Ada masalah apa? Sendek gue deh. Majikan gue setiap hari kerjaannya berantem terus. Berantem kenapa? Cuma hal sepele. Cuma gara-gara berebutan nonton TV. Jadi si ibu, uh-huh, mau nonton sinetron. Yeah. Si bapak, maunya nonton pertandingan sepak bola. Lah, kalau gitu mah ganjil. Mendingan si ibu majikan cewek lo tuh kalau sore suruh nonton sinetron dulu. Nah, baru malamnya si bapak nonton bola. Kalau itu mah gue udah tahu, Dek. Justru itu, dua-duanya enggak ada yang mau ngalah. Nonton di saat yang bersamaan. Kan pusing. Mending suruh pindah channel lain. Nah, atau enggak gini. Nonton Antv aja. Kan di situ ada pemain sinetron yang lagi main bola. Dahsyat kan? Bener juga lo, Dek. Tapi masalah lo, Men, masih masalah kecil. Masalah gue nih lebih gede lagi.
Kenapa, Dek? Majikan gue tiap hari nih yang laki sama yang cewek berantem mulu. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu juga berantem juga. Kok bisa, Dek? Soalnya nih ya, majikan laki gue tiap hari kalau mau ke kantor itu pengennya naik motor karena biar nggak macet, katanya gitu. Sementara majikan cewek gue pengennya naik mobil soalnya takut kepanasan, bedaknya takut luntur. Gimana coba? Itulah deh, gila laki-laki selalu egois, nggak mau ngalah. Dek, coba deh kalau seandainya si bapak majikan laki lo, iya kan, nganterin si ibu dulu ke kantor pakai mobilnya, kan beres, iya lah. Ah, tapi gini, bukan itu aja masalahnya. Masalah yang paling gedenya, sampai sekarang nih, sampai detik ini, majikan laki gue belum punya mobil. Majikan lo aja gak ada otaknya. Ya, mau ngapain sih? Lagi baca. Baca apa sih? Ih, kalau lihat ini, baca bagaimana istri disayang suami. Beh, kurang gimana disayang sih? Setiap hari disayang, apalagi sih? Iya, masih tapi kan kurang stra gitu gimana? Maaf ya, bukan aku bermaksud kurang ajar sama orang tua. Kamu jangan marah dulu ya. Tapi ibu kamu udah tinggal sama kita belasan tahun. Bukannya harusnya dibalikin di panti jompo aja. Apa? Kamu jangan marah dulu dong, aku ini usulnya baik supaya dia lebih terawat sama orang-orang profesional. Ya, kamu jangan marah dulu. Ini usulan aja, kalau kamu gak suka sih gak apa-apa. Sebentar. Sayang, asal kamu tahu aja ya, aku pikir perempuan ini ibu kamu. Sorry gini. Stan, menurut gue tuh olahraga yang paling berat tuh catur, Stan. Catur lu aneh-aneh aja. Ya iyalah. Gampang gitu gimana ceritanya? Ya enggak, lu bayangin aja ya. Mindahin benteng, mindahin menteri, mindahin raja. Apaan sih? Jangan-jangan nih gue mau belajar. Bentar. Kalau buah semangka dilubangin, terus dikasih batu, terus dikocok-kocok, habis itu digrindingin, jadi apa? Jadi hancur. Jawaban lu mah gak pakai logika. Ya, buah semangka jadi apa? Ya jadi jauh. Mama? Iya. Tumben mau maghrib udah pulang. Iya, kepala lapar banget nih, Ma. Oh, mau makan? Iya, mau makan. Oh, mau apa? Papa mau dimasakin sambal goreng udang sama kentang. Sambal goreng udang sama kentang. Dede, bentar ya. Sip. Maaf ya, udangnya habis. Ada juga kentang. Kentang juga tinggal satu. Tinggal satu? Mana kenyang, Ma? Oh, mau dimasakin yang lain aja? Gimana kalau sayur sama tahu tempe? Wah, itu enak. Oh iya, sayur sama tempe. Tempenya yang goreng kering, kan? Cocok. Bentar ya. Sip. Maaf lagi ya, tahu tempenya nggak ada. Habis lagi? Terus yang ada apa dong? Gimana kalau sayur asem? Sayur asem? Wah, boleh juga, Mah. Sayur asem ya? Tunggu bentar ya. Asem. Nah. Ini. Teman-teman makan ya? Iya. Kok sayurnya asem banget ya, Mah?
Ya iyalah, itu kan sayur asam seminggu lalu. Hah? Mama sadis amat sih sayur basi dikasih nama papa. Heh, papa yang sadis. Mika udah 9 tahun gak pernah kasih nafkah. Makanya kerja dong. Makan tuh kopi. Itu ada cucu bayi beratus. Enak sih, Kak, deh, kau pikir. Ah, ternyata di sini, sayangku. Kaman berapa ya waktu itu ya? Nah, ini dia nih. Oh, pakai payet ternyata. Wah, ini lebih bagus lagi. Ruben! Ruben! Turun, Ruben! Ruben! Bi, udah sabar, kenapa sih? Gak bisa sabar, Bi. Anak setan kayak gitu gak bisa dikasih sabaran. Aduh, udah deh, duduk. Aduh, Bi. Ah, udah, aduh. Gak bisa dikasih sabar itu si Ruben kayak gitu. Anak setan itu gak bisa dikasih sabar. Aduh, Pak, jangan gitu dong ngomongnya. Kalau Ruben anak setan, berarti kita ibu bapaknya setan juga? Lah, setan! Kayak gitu. Sekarang mana tuh anak? Sampai kayak gini kan belum pulang dia, malam-malam gini kemana? Kamu ngajarin apa sih buat dia? Gak tahu, mah tadi sekolah. Sekolah kan masuk pagi, sampai sekarang juga belum pulang. Mau ngapain tuh anak? Gak tahu. Gimana sih kamu jadi mamanya? Ah, aduh, anakku. Aduh Ruben. Aduh Ruben, kenapa kamu nak? Sakit. Aduh, coba mama lihat. Aduh, Pak, ini berlebihan, Pak. Mama gak terima nih kayak gini nih. Coba sih, mama lihat. Luna. Aduh, duduk. Bibi, ini namanya penyiksaan. Emang kenapa kamu bisa sampai kayak gitu tuh, kenapa? Jadi gini, Bi, aku gak sengaja ngeliat resletingnya Bu Widya kebuka. Cuma gara-gara resleting kebuka? Iya, Bi. Emang di mana kamu lihat resleting kebuka itu? Orang aku ngeliatnya di lubang kecil, Kopi. Aku dipukul sama Bu Widya. Lubang apaan, Ben? Lubang WC guru, Mi. Itu ngintip namanya. Aduh, Mi. Setan, anak setan. Jadi, Pak, emang bener dia anak setan. Tapi kita bapak ibunya bukan setan, Pak. Main sih kamu? Kamu kok makin kasar sih tangannya? Namanya juga laki-laki, pekerja ya gini lah. Abis kalau aku gosokin, kamu gak pernah mau sih. Abis kamu gosokin pakai amplas, ya aku gak mau lah. Abis tangan kamu kayak gini, kayak... Ya kamu rawat dong, tolongin dong. Iya, perawat. Katanya sayang. Sayang. Apa? Ya aku mau bilang itu. Apa? Aku tuh makin cinta deh sama kamu. Bener? Setiap hari? Iya, setiap hari. Sayang. Apa? Aku makin cinta sama kamu. Iya, aku juga tahu. Ya. Gini loh sayang, kita kan nikah bulan depan. Aku ada beberapa hal yang aku minta sama kamu. Apa? Sebut aja sebut. Gini loh. Aku tuh pengen pernikahan kita tuh megah. Terus udah gitu orangnya yang datang banyak. Okay. Terus semua keluarga kita suruh pakai seragam gitu. Udah gitu banyak entertainmentnya harus bagus gitu. Penyanyinya mesti keren-keren. Band-bandnya siapa aja? Bandnya siapa aja terserah kamu, yang penting keren gitu. Terus udah gitu yang paling penting nih, kita bulan madunya ke Eropa. Waduh. Keliling-keliling Italia, Prancis, Skandinavia, semua negara-negara. Iya, itu negara itu. Oh, itu mau kamu ya? Mau, banyak enggak sih kemauan aku tuh? Boleh-boleh aja, gak apa-apa kok. Oh, kamu baik banget sih. Ya, moga-moga aku bisa memenuhi semua permintaan kamu lah ya. Yang bener, sayang. Oh, kamu baik banget. Aku makin cinta sama kamu, jadi pengen nikah buru-buru. Oh iya? Tapi kalau kamu ada permintaan apa, ntar pasti aku penuhin. Ada sih, cuma satu kok. Kamu cuma satu mintanya. Kamu tuh baik banget, sayang. Aku mintanya banyak, kamu mintanya cuma satu. Gak apa-apa. Ya bener, sayang. Aku cuma satu permintaanku. Apa itu? Aku mau kita putus. Silakan kamu cari pria lain, nggak bisa aku. Apa hari itu kayak lepas kali nabi, nggak ada. Jangan nyasar, nggak ada. Sabar ya, tapi kapan ini dateng. Dia dateng, baru diomongin. Apa sih saat-saat penting yang terjadi antara 17.45 sampai 17.50, Van? Tahu nggak lo? Pahlawan siapa yang meninggal ya? Bukan itu. Ya
habis apaan? Saat penting apa ya? Antara 17.45 sampai 17.50. Azan maghrib, bener gak? Waktu itu gue tuh liat lo di... Oh, di kafe kali. Biasa, gue lagi ngopi-ngopi. Bukan, 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 bukan. Oh, nih, di diskotik. Ya, nama juga anak gaul. Enggak, bukan di sini. Terus di mana? Di Lalerin. Abis lo bau sih, gak pernah mandi. Udah sana berenang 7 kali. 7 hari. Pada kering-kering ya. Si Ruben, kerjaannya ngapain sih? Bukannya ikut bantuin nyiram-nyiramin tanaman. Main aja kerjaannya. Ini anak lagi. Udah tahu ada orang tua di depan, assalamualaikum dulu apa kek? Nyonong aja kayak bebek. Dari mana? Bang mancing mah. Kenapa mukanya cemberut begitu? Udah duduk dulu coba. Tapi adik kamu mana adik? Dekat belakang dia mah. Oh, ya udah. Ayo duduk dulu deh. Capek pasti kan abis mancing panas-panas. Enggak mah. Terus gimana mancing? Ya, gitu deh, Mah. Pasti dapat ikannya banyak, kan? Mayan. Coba Mama lihat. Tolongin ambil aja. Loh, ikannya kok nggak ada, Ben? Aku tuh nggak dapat satupun, Mah. Tapi kamu bilang katanya lumayan. Tuh, bener kosong. Mama tahu nih, pasti tadi kamu digangguin sama adik kamu ya waktu lagi mancing. Enggak mah, so tahu deh mama nih ah. Terus kalau adik kamu nggak gangguin, kenapa kamu nggak ada ikannya sama sekali? Itulah mah masalahnya. Ya masalahnya kenapa? Sedih banget jadinya. Kamu jangan marah-marah begitu dong. Cembetut-cembetut gitu, ih kayak pantat ayam deh muka kamu itu. Gimana gak mau marah, Ma? Adik itu udah makan semua cacing buat umpan ikannya, Ma. Adik, umpan cacing. Gue mesti ngomong sama lo, Van. Gue sebenarnya gak enak ngomong sama lo tadi. Cuman gue harus ngomong sebagai sahabat lo, gue harus ngomong nih. Iya, lo ngomong-ngomong aja pakai gak enak lagi. Kita kan temen, Stan. Gue ngeri lo marah, Van. Udahlah, ngomong aja apaan sih? Lo gak marah ya? Yaudah deh. Kemarin gue ngeliat cewek lo jalan sama Ruben berduaan di mall, gandengan tangan lagi. Lo bayangin, peluk-pelukan gandengan tangan. Ah, yang bener sih lu. Oh, kan lu gak percaya pasti. Gua mana mungkin bohong sama lu. Kita berteman dari orok. Dari lahir kita udah berteman tos-tosan. Masa gua bohong sama lu? Gak mungkin dong. Ya udah, sebentar. Gua teleponin dulu deh mendingan. Cuma lu baik-baik aja, Van. Lu tanyain, Van. Gua peduli aja sama lu gitu masalahnya. Iya, udah tenang. Gua telepon dulu. Halo? Yang? Aku mau tanya nih. Kamu kemarin jalan-jalan ke mall sama Ruben ya? Elah, pake yang ngaku lagi. Terus pegangan tangan lagi. Sumpah, enggak. Elah, sok mesra kamu. Kamu kan tahu aku tuh benci banget sama si Ruben. Elah, jangan nangis deh. Kayak sumpah, enggak lagi. Udah deh, pokoknya sekarang gini aja. Aku gak mau lagi sama kamu. Kita putus, titik. Ya, putus. Van, gue gak nyangka kayak gitu, Van. Lu tegas banget sama cewek lu, Van. Stan, lu kan kenal gue. Cewek tuh gak satu, banyak men. Van, tapi Santi kan cakep banget, Van. Lu harusnya merasa beruntung dong dapetin dia. Kenapa lu putusin gitu aja, Van? Santi? Kan pacar gue Sinta, bukan Santi. Berarti yang gue liat sama Ruben salah dong. Itu si Santi. Ya, gue pikir pacar lu, Van. Kenapa lu? Lu tempat gapan lu, Stan! Lu bakal mobilnya! Stan! Gua bakal nih! Gua angkat mobilnya!
baik banget. Masa sih kamu gombal ah? Enggak bener, suwer. Mau ciuman lo ya? Mau ciuman lo ya? Bilang papa lo kak. Oh, bilang papa lo. Enggak. Lo juga lo bang lo. Bilang ciuman lo. Bener enggak ciuman. Nih, abang kasih duit tadi. Bener enggak, kita enggak mau ciuman kok. Iya, enggak. Dek. Apaan sih, Kak? Kamu ngapain sih SMS-an terus? Ntar pulsanya habis. Mendingan kamu sekarang ke kamar belajar. Mikirin amat sih pulsa-pulsa gue juga. Kakak, sewot aja. Ya bukannya gitu. Tapi kan semester kemarin IP kamu jelek kan? Nah, kalau kamu gak belajar yang benar, semester ini kamu bakalan jeblok. Bawel! Bodoh ya. Masalahnya lo kan ya. Atau gini aja, gini. Gimana kalau kamu ke depan rumah terus ngitungin orang yang lewat? Ntar abang kasih duit lagi. Emang gua gak ada kerjaan, ha? Bukan, maksudnya begini. Kamu keluar ngitungin orang yang lewat yang pakai topi putih. Nanti satu kepala abang kasih 50.000. Tapi pakai topi putih. Orang yang lewat. Satu kepala 50.000. Iya. Bener nih? Bener. Janji ya? Jangan bohong lo bang. Enggak, abang gak bohong. Saksi ya kak? Iya, saksi. Jamin. Bener nih bang? Ya, hitungin ya. Iya. Yeah. Yang lama ya? Iya bang. Dasar mata duitnya dari kamu tuh. Kita lanjutin lagi ya. Terus. Iya udah tanggung. Tanggung gimana? Iya tadi pengen gitu tuh. Apa? Nah, mana ya sejuta? Cepetan sejuta. Satu juta kan sih? Cepetan sejuta dong. Sejuta apaan? Udah jangan banyak ngomong tuh, lihat tuh. Di luar tuh. Rombongan anak-anak masjid tuh. Loh, lihat 20 orang loh. Lihat tuh. Lihat ya. Apa hubungannya sama abang? Semuanya pakai topi haji. Warna putih. Ini, tadi abang janji. Ayo, mana sejuta? Tuh. Waduh, di belakangnya masih ada 3 truk. Bang. Aduh, gimana sih? Lagi mati. Ben, gue punya pertanyaan. Apa yang dilempar ke dinding, ke lantai, ke pintu, kemanapun, tetap kenanya ke hidung? Apaan tuh, Ben? Gak tau, kentut. Siap. Nah. Dorokin punggung gue dong. Wah. Aduh. Udah belum? Ya udah. Aduh. Sekarang gantian dong, dorokin pantat gue. Nih. Pantat kami. Ini kan pantat lu nih. Assalamualaikum. Rumah apa kuburan sih kok sepi begini? Ma! Mama! Kenapa, Pak? Ini anak-anak kemana? Kok sepi begini? Gak tahu. Loh, kok gak tahu? Mama tuh dari mana? Mama baru pulang, Pak, dari arisan. Baru habis nalotas ke atas, terus Mama turun lagi. Ya ampun, Mama. Semestinya tanggung jawab anak-anak itu semuanya adanya di Mama. Yeay, Papa nih kalau ngomong sembarangan. Anak-anak itu juga tanggung jawabnya Papa. Loh, Ma, Papa itu kerja capek. Itu kerjanya berat. Pulang-pulang udah capek. Gimana sih Mama ini? Papa bilang kerja Papa berat. Papa tahu nggak, penderitaan Mama itu jauh lebih berat dari yang Papa rasain. Papa nggak pernah kan ngerasain gimana sakitnya ngelahirin. Iya kan? Oh, segitu. Segitu ya? Ma, Papa dan para laki-laki yang lain itu lebih sakit pada saat disunat. Ya, disunat juga cuma ujungnya doang, Pak. Cuma sebentar kan itu, berapa menit? Papa tuh mesti lihat tuh, perempuan-perempuan tuh mereka mengandung selama 9 bulan. Itu bayinya dibawa kemana-mana. Berat, Pak. Belum lagi sakitnya waktu ngelahirin. Pokoknya Papa bilang lebih sakit disunat. Lebih sakit ngelahirin, tahu? Disunat! Ngelahirin, Papa. Disunat, Mama. Papa
sih ngomong disunat-disunat dari tadi? Sesakit-sakitnya wanita pada saat dia melahirkan, itu dia masih mau punya anak lagi, melahirkan lagi. Nah kalau papa dan pria-pria yang lainnya, mana mau disunat sampai berkali-kali? Ada pengaruh sama baju orang. Bohong. Antuk dengan lagu begituan. Udah gitu di kulkas lu cuma ada beginian doang. Apaan sih lo? Emang itu apaan? Air putih doang, gila di kulkas sih begituan doang. Daripada kulkasnya gue isi baju. Air putih. Ya paling enggak ada kayak apa sih puding-puding kayak yang berwarna sedikit ya, kayak. Gila, betamu aja mintanya banyak, komplain ya, terus. Ya iyalah betamu pengen yang enak-enak, datang sama teman-temannya gitu. Udah, nyanyi aja. Gue kan lagi punya masalah nih. Lagu tentang masalah gue. Apaan masalah? Gue bingung masalah gue apa ya. Lagi nih. Lagunya Dewa dah. Dewa? Yang mana? Sekali lagi maaf. Oh itu Ahmad Den. Oh itu Ahmad Den. Hancur hatiku mengenang di kau. Pegah di keping-keping setelah dia pergi. Ah udah. Ganti. Waktu, oh ya, ingat waktu anak-anak pada di Bali. Waktu liburan sekolah waktu itu. Oh iya, yang ini. Lagunya apa? Harita basa usum halodo panjang calik padu duaan. Bagus. Itu kan lagunya aneh banget sih. Bukan itu lagunya Ande Hanusa. Oh, yang itu. Yang dalam hatiku kau satu yang ku perlu demi cinta yang ku dambakan hanyalah kepadamu. Bila nanti Allah udah enggak nyampe. Udah ngantuk, gua balik ah. Gila udah jam berapa nih? Ntar dulu ngapa? Sampai. Jam di rumah gua mati, men. Ya elah miskin amat sih lu. Tenang. Di komplek gua, kalau pengen tahu jam tanpa ngelihat jam, itu ada sarannya. Gimana caranya? Bagus banget tuh. Dengerin. I want you to be my girl. Rizik, gak tau apa ini udah jam 4. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Maaf, boleh numpang tanya? Iya, silakan. Kalau rumahnya Pak Imam, yang mana, Ibu? Pak Imam? Iya. Pak Imam itu yang... Ah, itu dia, Pak. Pagar merah, kelihatan kan dari sini? Oh, iya. Iya. Terima kasih ya, Bu, ya? Iya. Maaf nih Bu, saya mengganggu lagi nih. Pak Imamnya nggak ada tuh Bu. Nggak ada? Iya. Loh, yang Bapak maksud itu Pak Imam yang punya anak laki-laki dua itu kan Pak? Iya, betul. Oh betul, ya kalau betul sih ya rumahnya yang itu ya Pak, yang warna merah pagernya. Oh iya sudah, kalau gitu saya coba kesana lagi ya Bu ya. Iya silakan. Terima kasih. Iya. Maaf Bu, ini saya lagi-lagi mengganggu nih. Iya, kenapa lagi? Itu kata pembantunya Pak Imamnya nggak ada Bu. Loh, emang pembantunya itu nggak kasih tahu Bapak kalau Pak Imam itu sekarang ada di mana? Enggak. Oh, saya tahu kalau gitu. Pak Imam pasti sudah pindah rumah dan tidak mau bilang kepada saya karena dia mau memberikan kejutan buat saya. Iya. Tapi Ibu pasti tahu dong sekarang Pak Imam tinggal di mana? Tahu sih, Pak. Di mana, Bu? Di mana? Di
kuburan. Di kuburan? Ya, kan udah meninggal, Pak. Ibu ngomong dari tadi. Capek bolak-balik. Permisi nih, Bu, ya. Nggak balik lagi nih, Bu. Tadi nyuruh bolak-balik juga, Pak. Diri aku di ruang gelap dan kecil ini, 18 tahun aku terpenjara di sini. Mungkin ini pesan terakhirku di tengah situasi yang makin tak tentu ini. Tapi aku yakin suatu saat nanti seseorang akan meneruskan perjuangan ini. Dan meski kini aku harus terasing seperti ini. Wuh! Cepet dong, gini-gini banget dari tadi. Gak usah boneka gue ngapain lagi? Musik apa sih, serem amat. Ngomong-ngomong gue ngasih di mana? Ya, gampang. Buka ininya, kuncinya, buka di pintunya. Buset, traktor lewat. Gila. Stand, gue mau nanya. Apa yang masuk miring, keluar miring? Ya, itu kecil. Orang di jalan sempit. Lah, ribet bukan. Apaan? Kancing baju. Emang ya? Gue kancing lo. Kamu udah baca koran hari ini belum? Belum, kenapa? Baca. Apaan? Gila, masa iya? Anak tuh ada tega-teganya banget bunuh orang tuanya. Oh iya, itu emang ada. Itu orang tuanya tuh, Pi, yang salah titik tuh. Ya iya, itu berarti pelajaran buat kamu. Oh, maaf. Ya iyalah. Secara kamu tiap hari ketemu sama Ruben, berarti kamu harus ngajarin dia pendidikan yang benar seperti apa. Orang Ruben tuh anak manis banget gitu. Dengar apa kata mami. Belum tentu dia mau dengar apa kata papi. Ya iya, manis di depan kamu. Kalau di depan aku, ya apa coba? Coba nanti kita lihat. Ya apa dia di depan? Baik, Kak. Hei, Bi. Tuh, lihat tuh. Pendidikan apa yang udah kamu kasih ke dia? Tuh, kan cuma kasih kayak begitu. Apa kebun binatang apa? Ya, kan makannya jangan dilempar-lempar gitu. Ah. Duh, kamu gimana sih? Justru kalau makan biasanya itu gak ada tantangannya. Syukurin, emang enak kesel kacang. Sebabnya. Tuh kamu tuh anak kamu tuh yang paling baik, yang paling manis tuh kamu. Tuh mami disalahin, emang makan kacang ada di pendidikan. Tiket namanya tiket. Tiket. Tuh nih. Kalau kesel cicek bahaya gak sih? Ya halo. Iya mas. Di rumah. Rencana sih mau keluar sebentar. Iya. Terus kamu kok belum pulang? Oh gitu. Ya udah, aku cepet ke kantor ya. Oke. Ya, paling 15 menitan deh. Ya udah. Dah mas. Lilis. Lilis. Iya, Kak. Lilis. Maaf ya. Aduh, kamu tuh lama banget sih kalau dipanggil. Lagi ngapain kamu? Tadi habis dongkrak mobilnya. Aduh, dongkrak mobil kok malam-malam. Yaudah, duduk. Gini. Sekarang ibu mau pergi dulu sebentar ke depan sama jemput bapak. Tapi ibu titip pesan. Coba si Fanny itu ya, tiap hari tolong diperhatikan. Jangan sampai dia nonton acara televisi yang mengandung kekerasan. Ya? Iya, ya. Kamu ngerti kan apa yang saya maksud dengan yang mengandung acara kekerasan itu? Ngertinya. Aha, seperti apa contohnya? Kayak musik-musik yang keras-keras teriak-teriak itu kan ya di TV. Aduh. Itu. Maksud ibu adalah acara televisi yang mengandung unsur pembunuhan,
kekerasan, pemerkosaan, tawuran, pokoknya mengandung unsur darah-darah begitu deh, ya. Pokoknya ibu ingatkan kembali, kalau Mas Wani itu jangan sampai menonton acara televisi yang seperti itu, ya. Oh, kalau itu mah beresnya. Aduh, kamu emang pinter. Kemarin saya ngajak Mas Wani nonton pertandingan sepak bolanya. Aduh, Lilis. Pokoknya pemainnya orang-orang luar negerinya, saya nggak tahu deh. Duh, negara mananya. Kamu tepat banget. Kalau misalnya nonton acara televisi yang seperti sepak bola itu, basket, tenis meja, dan segala macamnya, itu memang mengandung unsur sportivitas. Jadi bagus buat Mas Fani. Tapi, Nya, seru dari kemarin nontonnya, Nya. Wasitnya, Nya, digebukin dia sampai berdarah. Terus, pemain antara timnya, Nya, berantem, Nya. Terus, Nya, seluruh penonton semua pada ikut digebukin, Nya. Semua jadi berdarah, Nya. Lilis! HR nih. Mana sih mobil mana deh? Weh, ngapain sih cumen-cumenan? Ngumpulin barang-barang apa lagi sama lu? Paling males banget gak sih ada dia? Tau, itu ngumpulnya kayak sampah kan nih? Lo kali sampah. Salah gue. Emang iya, salah lu. Kita ngapain sih dikumpulin gini ya? Gak tau. Lu aja. Lu juga gitu sama-sama pegawai juga lu. Apa lagi lu diem aja? Apaan sih buter-buter? Oh iya, kebetulan ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Bandung. Bukan itu. Maksudnya, lu pegawai baru di sini. Oh iya, saya baru 2 minggu. Ih, 2 minggu aja belagu lu ah. Kalau mau awet kerja di sini tuh gampang. Gampang maksudnya gimana, Mas? Nih, gua harus tahu. Bos kita itu suka kalau dia ngelawak, kita ketawa semuanya. Pokoknya lucu nggak lucu, yang penting ketawa, oke? Ayo ketawa! Latihan lu, 1, 2, 3. Ya gitu. Lu ketawa? Siap, Bu. Itu lucu. Hari ini saya punya berita baik dan berita buruk. Berita apaan tuh, Bu? Berita buruknya dulu ya. Berita buruknya itu adalah mobil saya masuk jurang. Dan berita baiknya, mertua saya ada di dalam. Kau pegawai baru kan? Kenapa diem aja? Kok gak punya selera humor sama sekali sih? Ngapain, Bu? Saya mesti maksain ketawa. Kan minggu depan juga saya keluar. Gak usah nunggu minggu depan. Sekarang juga kamu keluar! Itu baru lucu, Bu. Itu lucu. Pertanyaan kan kakek lu tuh dulu serdadu kan? Oh iya. Berarti dia ikut perjuangan dulu. Iya. Berarti lu tahu dong paku apa yang pasti dihormatin sama serdadu? Lu ngerjain gue kan? Gak tahu. Paku payung. Wow, mampus lu. Bukan. Apaan dong? Pak Kumandan.